kita berhenti di sini. Tapi kalau kita mau, semua akan dibuka pintu oleh Tuhan. Kita mau atau tidak. Bapak Ibu sekalian, ingat, kita adalah cucu, anak, cicit para pahlawan. Dulu para pejuang di kota kita tercinta ini tidak punya senjata, tidak punya pengetahuan untuk perang, tapi dia bisa mengusir penjajah dari kota kita tercinta. Tanah hanya satu tekad, mati atau hidup terhormat. Karena itu mari kita hidup terhormat, kita jaga kemerdekaan ini dengan kita berusaha semaksimal mungkin. Saya memulai ini karena mungkin ini ke depan saya tahun terakhir. Ini sudah diuber-uber saya suruh meninggalkan Surabaya aja, Pak. Banyak orang tidak percaya bahwa itu semua bisa. Para ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya hanya ibu-ibu biasa yang tidak mengerti bisnis sama sekali, mana mungkin itu bisa menjadi seorang pengusaha. Jadi saya nekat saja, rutin saya datangi tiap kecamatan. Datang, ada yang dablek tailokno yo menter terus saja. Tapi ada yang tailokno langsung mutung. Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang ini sudah nampak hasilnya. Bapak Ibu sekalian, dari tahun 2010 saya kalau di data menurut BPS daya beli masyarakat Surabaya 2010 yang rendah itu 47%. Mudah-mudahan ada di situ ya, enggak ada ya. 47%, yang sedang itu ada kalau enggak salah 47%. Pokoknya yang tinggi itu hanya 13%. Sampai 13% ya. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi sekarang? Sekarang yang rendah tinggal 5,9%. Kemudian yang tinggi saat ini 54%. Jadi ada lompatan dari daya beli rendah langsung ke daya beli tinggi. Bapak Ibu sekalian, itu siapa kira-kira? Yang terjadi adalah banyak para pahlawan ekonomi dan pejuang muda yang melompat demikian. Jadi kalau Bu dia itu saya dulu bilang kontraktor karena kontrak terus ya Bu dia ya. Jadi kontraktor. Sekarang ini Bu dia kalau mau beli rumah tinggal nari. Kapan saya beli rumah itu ya? Kalah nih Pak Wali Kota Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan itu banyak lagi tadi disebut Sekosuke dan sebagainya. Artinya bisa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bagi Tuhan semua mungkin. Yang dulunya di bawah tiba-tiba dia bisa melompat di atas. Kalau kita mau. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau kita mau, maka semua itu mungkin.